Sejujurnya, aku tidak ingat tahun bila ia yang berlaku. Seingatku bila aku masih di sekolah menengah. Pada masa itu, permainan cali-cali sangat terkenal. Permainan yang memanggil hantu yang melibatkan dua pensel terletakkan di atas kertas di antara perkataan ya atau tidak. Kejadian bermula berwaktu pada waktu rehat. Dalam jam 10 pagi, ada sekumpulan pelajar senior berkumpul di salah satu meja. Mereka sangat bising dan kami tipikal orang Brunei yang ingin tahu. Aku dan kawanku pun ikut juga melihat di meja mereka. Salah seorang senior menyeru, "Charlie, Charlie, kau ada di sini?" Dan tiba-tiba pensel ada di atas meja bergerak dengan sendirinya. Aku terkejut, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, seorang pelajar dari kelas sebelah kami dirasuk. Dua lagi pelajar dari sekolah yang berlainan yang bangunannya di sebelah sekolah kami pun turut dirasuk. Ianya berlarutan selama satu minggu atau. Satu hari, aku merasakan tidak nyaman badan. Aku pergi ke tandas sekolah. Salah satu tandas ada tandas khas untuk orang-orang kaya. Tandas itu berkunci dan jarang dipakai. Sudah aku siap mencuci tangan, tidak semana-mana timbul pintu tandas itu digoyang-goyang seolah-olah seorang ingin keluar dari dalam. Aku terus berlari ke kelasku dan memberitahu kawan-kawanku tentang kejadian yang baru berlaku pada aku. Tiba-tiba aku ternampak satu sosok lembaga di luar kelas, hitam, tinggi seperti Slenderman. Aku terus berteriak, "Apa tu kamu?" Kawanku seorang pun tidak nampak lembaga itu. Hari pun berlalu sehingga tiba masa untuk balik. Balik ke rumah seperti biasa. Aku makan malam, belajar sekejap, menonton filem dan tidur pada jam 9 malam. Selepas beberapa jam, aku merasa sangat panas dan sangat pening. Aku cuba tidak menghiraukan dan memaksa diriku untuk tidur. Tiba-tiba ada suara menjerit tidak jauh dari telingaku. "Baik kau bangun!" Aku terus melompat bangun dari katilku dan menyangka abangku yang menjerit, tetapi nada seorang pun ada dalam bilik bersama aku masa itu. Aku pun baca doa dan semana-mana aku terpandang tingkap bilik dan di sana aku nampak lagi sosok lembaga hitam dan tinggi yang aku nampak di sekolahku tadi. Tetapi aku tetap meneruskan membaca doa sampai dengar lonceng pintu utama rumahku berbunyi. Harap maklum, ayah ibuku masa ini melancong, abangku juga berjalan keluar sampai pagi. Hanya aku seorang saja di rumah. Aku terus berlari turun ke bawah, menyangkakan abangku sudah pulang. Tiba-tiba bulu merinding. Aku terus berhenti di pertengahan turun tangga. Tuk, dan ada seorang memberi, "Assalamualaikum." Aku tidak menjawab sama itu. Aku menggigil dan sangat takut. Aku pun memasang surah Al-Quran di radio dan perlahan naik semua ke atas bila mana pintu terbuka. Aku terus pecut lari naik ke atas, tutup diriku dengan selimut, pasang surah Ayatul Kursi dan terus tidur akhirnya. Keesokan paginya, hari yang kelihatan sangat normal, tetapi aku menghidap demam panas dan lebam-lebam di seluruh badanku. Aku pun memberitahu ibu bapaku. Mereka menyuruh abangku untuk membawa aku berjumpa dengan seorang ustaz untuk diperiksa. Setibanya kami, ustaz satu pun berkata, "Ada yang menumpah ikut cuan ya." Aku sangat takut. Aku pun memberitahu ustaz satu dengan kejadian yang berlaku di sekolah dan di rumah. Dan dia berkata, "Kalau nampak lain, jangan takut." Selepas dia membersihkanku dengan bacaan doa dan meminum air, aku berasa amat lega. Tidak tahu apa yang berlaku pada senior yang bermain permainan pada waktu itu, tetapi aku dengar satu daripada mereka hilang untuk beberapa hari dan dijumpai di kawasan Tasik Lama. Allahu'alam tentang bahagian ini. Dan juga aku mendengar ada beberapa orang yang terlibat melihat dengan permainan itu mengalami gangguan, tapi aku pun kurang pasti perkara ini.